Shalom anak-anak dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 5 sekolah dasar dalam bab 7 yaitu tentang peran Roh Kudus dalam pertobatan. Dan pelajaran ini sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 dari pemerintah yaitu seperti ini. Pada pelajaran sebelumnya, kita belajar tentang pelajaran dosa, mengapa manusia berdosa dan macam-macam dosa. Dan kita juga belajar bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang kita telah pelajari yang jatuh dalam dosa. Kita dapat melihat, karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia cenderung untuk berbuat dosa. Dan kita bisa lihat, manusia tidak bisa menyadari keberdosaannya. Bahkan kalau kita lihat sampai saat ini, manusia semakin jahat dan semakin banyak dosa yang berkembang. Nah, anak-anak semua, seperti di dalam pandemi kali ini, ditemukan oleh para peneliti bahwa ada kondisi-kondisi tertentu manusia, yaitu namanya adalah self-serving bias, yaitu kondisi di mana manusia menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri dan mengklaim apapun yang dia perbuat apabila itu berhasil. Sebagai contoh misalnya, kalian belajar dan kalian waktu ulangan dapat nilai jelek, kalian menyalahkan orang lain, misalnya menyalahkan teman atau menyalahkan guru, mengapa soalnya begitu sulit. Tetapi seandainya ketika kalian di dalam ulangan itu dapat nilai 100, kalian bilang, wah saya memang pintar, makanya saya bisa dapat nilai 100. Sebelum pandemik, gejala ini sudah ada. Tetapi ketika di dalam pandemik, ini semakin terlihat ya, di mana orang-orang mulai menyalahkan orang lain dan mengklaim apapun yang dia perbuat apabila itu berhasil. Nah, anak-anak semua, kita bisa lihat dari situasi saat ini, manusia pada dasarnya tidak bisa mengakui dosanya sendiri. Bahkan manusia merasa paling benar daripada orang lain. Dan bahayanya orang lain pun yang merasa tidak berdosa juga merasa dirinya juga benar. Nah, kita bisa lihat di dalam pelajaran hari ini bahwa ketika manusia berdosa mau bertobat itu bukan karena kekuatan atau kemampuan manusia itu sendiri. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa bertobat atau menyadari keberdosaannya karena kekuatan atau kesadaran dia. Tapi ada sebuah pribadi yang menjamah dan menyadarkan manusia. Siapakah pribadi itu? Nah, sesuai dengan judul yang kita pelajari yaitu adalah Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Pribadi Allah yang dalam bentuk roh. Kita bisa dapat melihatnya di dalam Alkitab. Ada beberapa contoh. Salah satunya adalah ketika di dalam peristiwa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus keluar dari air, pada waktu itu juga terbukalah langit dan ia melihat Roh Allah dalam bentuk merpati turun di atasnya. Tetapi Roh Kudus bukan berarti hanya berbentuk burung merpati loh, tetapi juga di dalam bentuk lain, di dalam wujud lain. Contohnya juga seperti di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita dapat melihat di sana ketika Pentakosta terjadi, yaitu di mana Roh Kudus turun tercurah kepada para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, anak-anak semua, di dalam pelajaran kali ini, mari kita sama-sama merenungkan betapa pentingnya peran Allah Roh Kudus di dalam kehidupan orang berdosa, terlebih di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita di dalam menjalani kehidupan kita tentu tidak bisa luput daripada dosa. Seringkali sadar tidak sadar kita bisa berbuat dosa. Tapi ketika kita menyadari dan kita minta ampun dan kita menyesali akan dosa itu adalah peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak semua, mari sama-sama yuk kita pelajari berdasarkan dari nats Alkitab yang menjadi pembahasan utama kita di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 14. Nah, kita lihat sama-sama yuk apa yang terjadi di dalam perikop yang kita baca. Nah, anak-anak semua,
Kita bisa lihat di dalam ayat yang kita baca, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan segera kembali kepada Bapa. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan membiarkan para muridnya berjalan sendirian. Karena itu Tuhan Yesus akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus datang ke dunia. Nah, tetapi anak-anak, syaratnya adalah Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa. Jika tidak, penghibur itu tidak akan datang ke dalam dunia. Dan ketika penghibur ini datang, ia akan menginsyafkan dunia akan tiga hal, yaitu akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, menginsyafkan itu artinya menyadarkan. Jadi kita bisa bayangkan, penghibur ini bukan semata-mata datang menggantikan Tuhan Yesus, tetapi kedatangannya untuk menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kita lihat sama-sama yuk, apa saja sih? Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi ini tentang orang-orang berdosa yang tetap tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun sudah melihat bukti-bukti nyata akan karya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah tentang kebenaran. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran ini ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita bisa lihat tubuhnya bangkit pada hari ke-40 dia naik ke surga dan tidak ditemukan mayatnya. Tubuhnya tidak ada. Dan akan penghakiman, ini adalah tentang penguasa dunia ini. Jadi dunia ini ketika jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh iblis, kuasa gelap. Dan ketika Tuhan Yesus kembali kepada Bapa dan penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan, menyadarkan bahwa pada waktunya nanti para penguasa dunia ini, yaitu iblis dan segala kuasa gelapnya, akan dihukum. Kita dapat lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Luar biasa sekali bukan, bahwa Roh Kudus ini bukan semata-mata hanya datang menyadarkan orang berdosa, tetapi memproklamasikan. Kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan bahwa ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu juga memimpin kita ke dalam kebenaran loh. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam hati kita dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Di dalam hidup kita, kita menjadi hidup yang lebih benar, kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, kita rindu juga untuk merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita tanpa sadar ataupun sadar kita berbuat dosa, Roh Kudus menegur kita atas dosa-dosa yang kita berbuat. Bahkan ketika kita mungkin di dalam keadaan bingung, tidak tahu harus berbuat apa, Roh Kudus juga memimpin kita dan mengingatkan kita terhadap firman-firman yang kita pernah baca dan renungkan. Bukan hanya itu saja, ketika kita mungkin tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat berdoa kepada Bapa di surga. Kita dapat lihat loh di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Dan apalagi dikatakan, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu yang tinggal di dalam hati kita, itu membuat kita rindu untuk hidup memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan, orang-orang Kristen tidak hanya mengaku dirinya Kristen, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh dia percaya kepada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus, hidupnya tuh rindu pengen memuliakan Tuhan. Entah itu menyanyi, ataupun di dalam hidupnya melakukan perbuatan yang baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita bersyukur di dalam pelajaran kali ini, kita dapat melihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak semua, mungkin jika kalian merasa, aku ini orang yang sering kali melakukan dosa, apalagi selama pandemi ketika di rumah, sering kali berkelahi terhadap mama, papa, kakak, adik. Mari anak-anak semua, ketika kalian menyadari dosa kalian, itu adalah peran daripada Roh Kudus. Dan ketika kalian hidup benar, itu juga bukan karena kalian hebat, kalian kuat, tetapi Roh Kudus yang menolong setiap kita. Nah, anak-anak semua, melalui pelajaran pribadi Roh Kudus ini, di mana perannya di dalam pertobatan setiap manusia berdosa, membuat kita semakin menyadari bahwa hidup kita ini adalah yang awalnya hidup selalu di dalam dosa,
tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk rindu untuk hidup dalam kebenaran. Anak-anak semua, mari kita sama-sama kita mau berdoa. Kita pengen yuk sama-sama hidup di dalam kebenaran. Atau kalian malah justru ingin tetap hidup di dalam dosa. Kalian mau pilih mana? Nah pasti kita ingin hidup di dalam kebenaran. Kita pasti malu kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi kita hidupnya tetap gitu-gitu aja. Tetap melakukan dosa. Tetap mulut kita kotor. Karena mungkin kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita mau sama-sama kita berdoa. Kita taruh tangan kita di dada. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Dan minta supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Memimpin di dalam kebenaran. Memimpin kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Dan menghibur kita ketika kita sedih. Mari kita sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam pelajaran kami hari ini, di mana kami belajar tentang peran Roh Kudus dalam pertobatan manusia. Tuhan, kami tidak ingin hanya belajar, tapi kami juga ingin untuk semakin mengenal akan pribadi Roh Kudus itu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami tidak sadar atas pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Seringkali kami hidup semau kami sendiri. Ampuni kami. Kami rindu Tuhan pimpin setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam memuliakan Tuhan. Sehingga kami sungguh Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan senang melalui hidup kami. Pakai untuk setiap perkataan, pikiran, bahkan tingkah laku kami selama pandemik ini di rumah. Biarlah kami sungguh dapat menolong orang tua kami. Kami dapat juga membagi berkat melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran ini sungguh dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah pelajaran kita di dalam pelajaran bab 7 ini. Peran Roh Kudus dalam pertobatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.